apinya sudah agak dingin cepat sekali karena musim dingin jadi cepat sekali. Padahal ini tadi panas banget. Seruput. Ah, latte guys, enak banget. Enak, teman-teman. Oke. Halo guys, teman-teman. Selamat pagi. Hari ini hari Senin. Jam berapa nih? Jam 9 pagi. Habis ngantarin anak-anak sekolah, aku mampir ke sini di park sebelah rumah. Lupa tuh parknya namanya apa. Sambil beli kopi. Ini kopi medium $2 ini guys, segini teman-teman. Murah. Sekarang kopinya di tempat beli bensin itu tiap tokonya selalu menyediakan kopi murah. $1 paling kecil, $2 medium, $3 paling besar. Nah, saya sekarang ada di tempat taman, luas banget. Di sini tiap suburb selalu disediain lapangan taman besar sekali. Tuh, tapi banyak yang ini bawa anjing juga kadang. Tapi mereka suruh bersihin pupnya kalau puping. Nggak boleh dibiarin. Nah, ini tempat futsal. Baru dibuka. Ini tempat seperti ini, tempat-tempat publik seperti ini karena COVID-19. Tempat anak-anak bermain atau tempat olahraga berkumpul seperti ini baru dibuka sebulan yang lalu. Ini musim dingin, suhu kira-kira sekitar 10 derajat Celcius. Rencananya nanti sekitar 17 derajat Celcius, tapi matahari cerah, terang hari ini. Lumayan bagus, tidak seperti minggu kemarin. Satu minggu penuh itu hujan melulu. Freezing. Ini tanda-tandanya untuk simple step to help stop the spread virus. Caranya kalau bersin itu ditutup pakai siku, tisu langsung dibuang, langsung cuci tangan. Nah. Good hygiene is in your hands. Dekat bandara tuh ada pesawat lewat tiap hari. Nah, pesawat lewat seperti itu kan membawa turis. Itu turis dari luar negara atau dari luar Perth, mereka langsung diisolasi dari bandara, langsung dibawa seperti saya dulu, naik bis, dikawal, langsung dibawa ke hotel. Itu tempat, ini tempat main cricket. Itu tempat main cricket di sana juga. Luas banget ini tamannya. Main cricket, kalau di sana tempat main footballnya Australia itu. Itu sebelah sana yang ada tiang-tiang list kayak listrik, yang listrik tiga tuh. Nah, itu tempat footballnya Australia. Terus di sana ada playground lagi. Nah, itu ada playground lagi. Ini hari Minggu kemarin rame banget orang-orang pada ini apa? Berkumpul main olahraga. Tapi kebanyakan sih ini orang India itu main kriket di sini. Kalau Australia senangnya main di sana football itu. Nah, ini ada tiang ini juga football nih. Luas banget ini. Itu tempat parkirnya di sana. Ini tempat futsal. Itu tempat kriket, main kriket. Enak. Ini parkir sana, tempat pertemuan, gedung pertemuan. Itu aja sih. Ini toilet bersih toiletnya, guys. Teman-teman. Nah, cuman di setiap tempat permainan seperti ini selalu dikasih tanda untuk diperingati masalah COVID itu. Ini di Taman Ferndale. Kalau mau gabung, tuh ada servisnya. Nah, itu tempat jalan raya itu ada mobil kelihatan tuh, itu jalan raya. Ada truk pemotong rumput teman-teman tuh baru aja datang.
orangnya mau motongin rumput. Jadi taman-taman di sini itu sangat dirawat, rumputnya, pohon-pohonnya, semua keadaannya itu dirawat. Toiletnya dibersihkan, pokoknya total bersih segalanya. Tuh mau siap-siap dia. Ada yang nakal teman-teman, ini nggak boleh sebenarnya. Ini orang bawa dari belanja di lokal supermarket sini, tapi dibawa ininya, biasanya ada alarm itu, tapi ini nggak ada. Jadi ada yang bawa sampai jauh ke sini, terus digeledakin. Tapi ada ini, sudah dilaporkan. Itu abandoned shopping trolley. Jadi nanti ada pihak dari supermarket yang ngambil ini, digeledakin. Oh, di sana. Ternyata orangnya motong rumputnya di sana. Kasih tanda. Sampai seluruh ini, seluruh taman ini nanti dipotongin. Padahal ini udah bagus ya menurut kita, tapi nanti mungkin dilanjutin sampai sini karena itu juga masih bagus dipotongin pinggir-pinggir. Nah, setiap tempat taman itu dikasih, please use this facility responsibly.